Kita masukkan bawang, bawang putih. Kita nak masak kobis semudah saja. Masuk air sedikit. Sayur kobis bulat dengan lada berwarna merah dengan kuning. Okey, kita masukkan saja. Kita tambahkan sedikit garam, serbuk perasa dan juga sedikit gula. Baik, kita kacau dan kita tambah telur. Siap masak kobis telur benggala. Simpan saja.